Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini aku berada di sirkuit Mandalika untuk berwisata, dan memang sedikit lebih jauh ya dari rumah, sekitar 53 menit dan nyetir sendiri. Di sini juga banyak sekali penjual souvenir, ada cilok, dan kemudian banyak sekali anjing liar. Dan memang price listnya antara 100.000 sampai 150.000 untuk outer tenun khas Lombok ini. Aku sangat menyarankan kalau misalkan kalian berwisata bisa menggunakan flat shoes ataupun sepatu olahraga. Jangan lupa pakai seat belt, kemudian mengurangi kecepatan karena di daerah ini selain aku mencari lahan parkir juga banyak sekali kendaraan pribadi maupun bus pariwisata. Dari parkiran menuju Pantai Kuta Mandalika, aku sarankan bagi kalian untuk jalan kaki biar selalu sehat. Di sini juga ada Taku Resto and Bar yang masih sepi. Aku nggak ke situ karena memang sudah pernah sebelumnya. Di sini juga ada Sabta Pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah. Ayo bagi kalian hafal nggak? Dan di sini cuacanya sedikit mendung serta berangin. Banyak sekali penjual kelapa yang range harganya antara Rp20.000 sampai Rp25.000. Pantai ini merupakan objek wisata yang wajib dikunjungi jika kamu liburan ke Lombok. Pesona yang ditawarkan pun akan menarik hati, mulai dari kejernihan air laut, pasir yang menyerupai biji merica, hingga batu karang kokoh nan cantik. Objek wisata ini terletak di Desa Kute, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, dan lokasinya dekat dengan Bandara Internasional Lombok loh, jadi sangat mudah untuk dijangkau. Banyak sekali penduduk sekitar yang menjajakan aneka souvenir seperti gelang tangan seperti ini yang harganya Rp5.000 saja. Mereka juga dibekali soft skill yang mumpuni loh untuk memfoto ataupun memvideo para pengunjung. Contohnya seperti Mbak Eka dan Mbak Eli ini. Di Pantai Kuta Mandalika sendiri terdapat tradisi bau nyale antara bulan Februari sampai Maret, yakni mencari cacing yang memang untuk dikonsumsi penduduk sekitar, dan konon katanya proteinnya lebih tinggi daripada ikan. Oh ya, seperti Mbak Eli dan Mbak Eka tadi, memang banyak sekali pernikahan adat sedari dini di Lombok. Jadi memang banyak perempuan di sini yang putus sekolah, kemudian sudah bercerai dengan suaminya di usia muda. Lanjut, aku menuju ke Masjid Nurul Bilad. Di sini aku mau sholat duhur berjamaah, dan memang Ham dan Hafla sangat menyukai tempat ini karena luas ya. Dan aku juga tak lupa nanti sepulang dari sini membeli semangka yang per biji hanya Rp7.500 saja. Dari Tembola Kota Mataram, kita langsung menuju ke desa adat Desa Sade di Lombok. Lokal di sini, Ibu Bapak yang saya hormati, ucapkan selamat datang di kampung kami ini. Nama kampung kami ini Sade ya. Sade menurut orang tua kami ini artinya obat atau kesadaran. Ini kampung yang paling tertua, Desa Remita, Lombok Tengah bagian selatan. Nah, hanya kampung ini, kami ini masih mempertahankan adat dan budaya kami di sini. Kalau untuk jumlah rumah kami yang tinggal di sini ada 150 rumah. Begitupun jumlah kepala keluarga kami di sini, Bu. Nah, dalam satu rumah ada satu kepala keluarga. Kalau untuk jumlah penduduk kami di sini ada 7 keturunan. Karena kebanyakan kami di sini kalau menikah itu antar misan atau sepupu, Ibu. Itu upaya kami mempertahankan adat dan budaya kami di sini. Nah, boleh saja ngambil perempuan dari luar kampung, tidak ada larangan dari orang tua kami, tapi biasanya kalau ngambil dari luar kampung itu ada tagihan, Pak. Bisa sampai 1 atau 2 ekor kerbau. Nah, kalau kita ngambil dari luar kampung, makanya kebanyakan kami di sini untuk orang tua kami ini sarankan nikah antar misan sepupu atau kerabat sendiri. Itu kalau untuk menikah sama misan atau kerabat sendiri tidak akan saling beratkan untuk maharnya itu pakai kain kalau di sini. Nah, dan untuk adat dan tradisi kami di sini, kalau menikah itu tidak boleh melamar. Kalau melamar, menurut orang tua kami melanggar adat. Atau prinsip orang tua kami ini, anak garisnya bukan barang yang diminta, gitu. Kalau kami menikah di sini, kawin sulik atau kawin lari caranya, Ibu. Tapi kawin sulik sama kawin lari ini berbeda. Kawin sulik ini berlaku sama misan atau sepupu aja. Kalau kita sulik orang lain, nanti dipolisikan, Pak. Nah, makanya itu cuma berlaku sama misan atau sepupu. Ini ada unsur paksaan kalau kawin sulik ini. Misalkan nyapas malam hari. Suka tidak suka, kalau kita udah culik, kalau kita udah diamkan satu malam dulu, kita bawa kabur ke rumah teman, keluar kampung. Baru paginya itu kita suruh pihak netral atau orang tengah yang beritahu pihak perempuan kalau anak gadisnya udah diculik atau udah dilarikan. Baru ada resepsi pernikahan. Itu tanpa sepengetahuan orang tua. Itu mungkin anak gadisnya ini suka tidak suka, kalau udah diculik, tetap dinikahin, Ibu. Tapi kalau kawin lari ini suka sama suka, pacaran dulu. Tapi kalau orang Sasak sini atau orang yang tinggal di kampung kami ini, kalau pacaran itu ngapel sananya, Pak. Ngapel dari jam 8 sampai jam 10, tidak boleh lebih sampai jam 10. Itu pun dikasih jarak 1 meter kalau mau ngapel. Tetap ngapelnya itu bisa dikena denda. Dendanya nggak terlalu banyak, tidak seberapa, tapi karena malunya itu. Kalau kena denda. Dan memang kalau untuk nama bangunan kami ini, Ibu, Bapak, tahan sampai 6-7 tahun baru diganti. Dilalang atau rumbia?
kalau rumbia nggak kuat, bisa mungkin paling tahan lama itu sampai 6 bulan. Kalau dari rumbia lagi tahan sampai 6 sampai 7 tahun baru diganti. Selamat datang di surganya para kaum wanita. Di sini banyak sekali tas dan aneka kain tenun khas Lombok yang sangat indah dan pantas untuk dimiliki. Ini adalah salah satu contoh rumah adat Sade yang digunakan untuk menyimpan lumbung padi. Di sini juga banyak sekali perempuan yang sedang menenun kain ataupun sedang mengolah kopi untuk menjadi buah tangan. Masih kecil, ya. Ya, kecil. Ada yang masih lepas SMP udah menikah. Tapi ya dekat, kalau SD dekat dari sini, SMP SMA dekat. Nah, 700 meter dari sini. Kalau SMA, kalau udah ada ya, udah ada bantuan dari pemerintah. Kalau bayi masuk listrik itu tahun 90-an. Tahun 2000-an. Kalau radio ada sih, tapi TV berapa yang punya? Enggak sih. Jawabannya. Ini adalah kali keempat aku menenun kain khas Lombok di Desa Sade. Masyarakatnya yang ramah, kemudian alat tenun yang masih tradisional, benangnya pun yang masih alami yang didapat dari alam sekitar, membuat kalian pasti bakalan ketagihan untuk mencobanya di Desa Sade ini. Memang biayanya gratis dan tidak ada patokan khusus, tapi kalian juga bisa menghargai jerih payah penduduk sekitar dengan membeli cenderamata ataupun souvenir di pemilik alat tenun tersebut. Di sini beliau sedang menawarkan kain khas tenun Lombok yang beliau tenun selama 3 bulan terakhir, ada yang berwarna kuning dan berwarna merah. Tapi aku sendiri akhirnya membeli yang berwarna ungu kehitaman. Jadi memang harganya Rp500.000 untuk 2 kain tenun. Ada tas juga loh di sini, dan aku juga akan membuat kebaya yang seragam dengan anak dan suami. Kebetulan sekali pada saat kita melintas ada ibu-ibu yang sedang memintal benang digunakan untuk bahan baku tenun khas Lombok dan beberapa bahan baku gelang. Di sini juga mereka menanam sendiri pohon kapasnya dan dirambati oleh pohon sirih. Lanjut, kita naik ke atas ya untuk menuju ke tempat selanjutnya. Tidak seperti lantai di rumah-rumah pada umumnya, di Desa Sade, lantai rumah justru dilumuri kotoran kerbau atau sapi setiap beberapa waktu. Tujuannya adalah supaya lantai bersih dari debu-debu yang melekat, menguatkan lantai, dan memiliki fungsi untuk mencegah serangga, terutama nyamuk, masuk ke dalam rumah. Dulu aku juga pernah bersama suami untuk menyewa baju khas Lombok, dan biayanya seikhlasnya difotokan oleh tour guide. Ya, kalau masak pakai ini. Ya. Nah, baru selesai bikin ini kayak masak. Kalau buat minum kendi kayak gini ya, dari tanah liat ya. Buat makan ini, buat makan. Kalau untuk tidur orang anak gadis, misalnya pas malam di pakai tikar aja, nggak ada spring bed atau kasur di sini. Nah, janjian orang tua kami dulu sebelum melarikan anak gadis. Ini tapi udah mati. Iya, pohonnya udah mati. Ini pohon jambu aslinya. Yang tanam dulu kiai, tapi pas wafat kiainya ikut mati aja gini. Ya, ini rumah kiai. Dengan adrenalin yang cukup tinggi, jadinya aku naik ke atas menara meskipun panas terik. Jadi anak-anak berada di bawah bersama suami. Aku bisa melihat di atas ketinggian Desa Sade itu seperti apa. Kemudian memang atapnya dari ilalang yang sangat awet, berkisar antara 6 sampai 7 tahun. Ini aku juga akan berbelanja outer tenun khas Lombok yang per itemnya aku tawar menjadi Rp90.000 aja. Kalau misalkan kalian kesini, pastikan kalian membawa uang cash yang relatif cukup banyak. Kenapa? Karena memang beberapa masyarakat di sini belum banyak yang fasih berbahasa Indonesia dan belum banyak yang memiliki pengalaman untuk menggunakan alat pembayaran digital, khususnya kris ataupun mesin edisi. Di sini juga ada mainan anak-anak, beberapa aneka gelang, kalung manik-manik, souvenir gantungan kunci, dan aneka beberapa tas dan topi. Contohnya, topi yang aku tawar seperti ini harganya Rp35.000 sampai Rp45.000 saja. Padahal aslinya dari penjual Rp90.000.
Banyak sekali penduduk Sade yang sudah lanjut usia, tapi beliau masih semangat loh untuk bekerja dan menjajakan souvenir khas buatan mereka sendiri. Karena sudah masuk waktu asar, jadi aku langsung menuju ke Masjid Nur Syahada. Di sini aku mau sholat asar berjamaah tentunya. Di sini banyak sekali ornamen ukiran khas Lombok, ada lukisannya juga, ada beberapa Asmaul Husna. Kemudian di sini juga tempatnya bersih, rapi, dan sudah beralaskan lantai keramik. Oh ya, aku di sini juga sudah izin kepada Ustadz untuk memvideokan area bagian dalam masjid, jadi aman ya. Ini aku beserta keluarga sudah perjalanan pulang menuju ke rumah. Jadi karena kami sudah kelaparan, kami langsung menuju ke rumah makan Cahaya yang menjual nasi balap puyung yang begitu pedas. Dan menurutku nggak ada kuahnya ya, jadi kurang sedap aja. Tapi ini adalah khas Lombok loh. Karena aku masih kelaparan, jadi aku langsung menuju ke Pantai Cantik di area Loang Balok. Di sini aku mampir di salah satu lesehan warga yang menjual aneka seafood. Dan akhirnya aku menentukan pilihan. Ada cumi, ada ikan bakar, ada udang goreng, dan alhamdulillah harganya terjangkau dan mengenyangkan. Sampai di sini dulu untuk vlog traveling aku. Semoga kalian suka dan terus support aku ya. Wassalamualaikum, bye-bye.